tangan, kemudian nah, kita pasanglah handscoon ya. Handscoonnya harus steril nggak? Enggak, nggak usah. Ini hanya untuk melindungi diri kita ya. Karena darah mulut itu kan banyak kuman. Nggak steril juga. Nah, cuman kadang-kadang kalau pakai handscoon terus ada jeli jadi licin. Ya. Nah, sebaiknya sih ada pinset ya. Oke. Jadi ini siapin dulu ya. Sudah dijeli ini. Simpan di mana? Misalnya jauh amat ya. Kalau enggak juga biasanya ini kan ada plastiknya. Keluarin aja ininya dulu, di plastik. Ya, jadi kalau ada muntahan atau apa, air dia nggak tumpah kemana-mana. Oke? Kalau enggak ya langsung gini. Simpen. Kemudian cek nih semua. Nah ini kan belum ada gitu ya. Kemudian apa lagi yang belum ada? Stetoskop ya. Kita lihat nih. Potensi rongga hidung, rongga mulut ya. Takutnya ada tumor, ada sumbatan, ada peradangan, ada kelainan anatomi. Ya. Kemudian ini kita kasih lubrikan yang water soluble ya. Kalau kalian punya anestesi boleh. Anestesi spray, lidokain spray ya, rongga mulut juga. Ya, kalau misalnya hati-hati kalau semua obat yang kita masukkan ada resiko untuk alergi. Ya. Jadi kalau di luar negeri sih udah standar untuk pemakaian anestesi ya. Atau di sini juga boleh seperti ya di apa nah, di jarinya. Kemudian kita kasih lubrikannya. Oke. Salah enggak? Diukur dulu. Diukurnya gimana? Okay. Ini berapa nih? Ngapain di sini ya? Kita tandain dong. Kalau yang baru sih biasanya jelas ya angkanya. Tapi kan tidak semua. Ini 55 ya. Baru ada lagi 65. Ini cuma kayak gini aja ya. Kalau mau tepat ya pasang aja gini. Itu ya. Apa kan? Oke. Kemudian kita olesi dengan licin kan ya. Nah kalau yang gampang sih enak yang di sini aja. Tapi kalau yang susah kadang-kadang jelinya harus banyak, itu menyebabkan licin ke kita, apalagi kita pakai plastik, pakai handscoon ya. Nah kalau ada tekanan tahanan di situ nanti susah. Kita nggak punya kekuatan kalau di sini. Sebaiknya pakai pinset atau pakai ini tasnya. Ini supaya nggak megangnya. Kemudian kita pasangnya setelah kita cek sini yang kurang nyaman. Ya pastinya duduk. Kemudian waktu masuk dia agak mengadap sedikit. Biasanya agak ekstensi gitu ya. Tidaknya arahnya ke sini. Arah opsi kita masuk ya. Bukan gitu ya. Kita arah sini. Terbiasa sebelah sini. Ya. Oke. Pelan-pelan, jangan dipaksa. Nah, kalau sudah sampai sini agak dileksikan sedikit. Leksikan, kemudian kita lihat rongga mulutnya. Dia sudah buka mulut, kemudian
ngomong A, nanti kelihatan. Sepertinya ya. Nah, kalau udah dekat sini, hati-hati, ini daerah bahaya. Karena di sini adalah mulai di tempat masuk saluran nafas. Ada pita suara ya. Pada saat ini sebaiknya pasiennya suruh minum atau menelan. Kalau ada minuman ya suruh minum aja. Kalau tidak ada minuman, suruh nelan ludah. Tapi kasihan ya. Sambil dia nelan, sambil kita masukin. Ya. Sampai gini. Nah ini agak susah nih. Tadinya licin. Nah, di sini mulai ada tahanan. Nah, kalau kita paksakan dia akan balik lagi. Nah, kali ini jangan ya. Jangan kita paksain. Balik lagi. Masukin lagi. Nanti posisi ya. Nah ternyata penyebab dia balik lagi adalah ini namanya boneka. Jadi segini aja dia ini nggak mau ya. Tapi kalau dia saluran nafas yang asli, dia ikut. Padahal dia di sini ya. Tuh ada ya, nyangkut di sini. Lagi masukin lagi gitu sampai dia keluar. Sudah berapa ya? Tuh ada tuh. Tapi saya mau karena dia gas. Kamu lihat nggak? Coba di senter ini. Ke senter tuh. Melipat nggak? Iya ada. Melipat. Nah, kalau melipat itu dia. Kalau apa? Khusus yang asli nggak akan melipat seperti ini. Dia muternya tidak akan kinking, tidak akan gini, tapi gini. Oh. Karena lebih elastis kalau mukosa asli kan. Oh kayak gini gimana? Tarik lagi. Tuh, balik lagi kan? Lurus kan? Masukin. Taunya lagi tuh. Sininya yang dibuka nanti bisa masuk sih. Tapi haram banget. Oh, bisa. Tuh. Kalau kita tarik dia maju. Kalau kita tarik dia maju. Tuh. Oh. Jadi sistemnya tarik dulu. Jadi di saluran cerna kayak gitu namanya loop, membuat loop. Ada loopnya loop alpha gitu, ya. Tambah kita masukin mukanya tambah maju tapi tambah mundur, ya. Ini udah sampai kan? Terus tiga apain kita? Tiga apa? Stetoskop di bawah sirkuit itu yang mana? Ini yang jelas ya. Gimana? Di sini. Ini ya. Siring supnya. Atau cup ya. Ini nama lainnya apa? Kan gitu itu. Sonde. Ya, jadi kalau ini namanya dingin. Caranya gimana? Udara cukup 30 sentian lah. 30 cc. Sekian. Ini beda ya kalau ini suka salah menyiapkan ininya. Kalau speed 50 cc aja bilangnya. Nanti dapatnya adalah speednya ini 50 cc sebenarnya. Tapi ini untuk jarum. Bukan untuk ini. Kalau untuk jarum kan kecil ya. Jadi lebih spesifik lagi speed untuk sonde. Nah itu ya. Udah gitu terus disimpan di teleskop di bawah sini. Kemudian
ya agak cepat. Kalau pelan-pelan gini nggak kedengeran. Cepat. Ya. Nah, kemarin apa? Diapain lagi? Kalau misalnya dia udah nyampe aspirasi dari cairan ya, jadinya cairan lambungnya kita lihat kok hitam, berarti kemungkinan dia ada darah. Udah ditarik itu, oh ada PK konten, berarti dia ada obstruksi, venous obstructive. Ya. Nah gitu gimana? Udah pasang gitu aja. Berapa nih harus periksa sih? Kalau orang-orang yang gelisah atau stroke, beli diem kan tangannya kemana-mana, kadang-kadang ada gini. Pasang gini. Bukan gue ya, itu ini selalu jangan sampai kemana-mana ya. Simpan di sini. Atau kalau enggak, tidak lagi. Sudah nggak lengket lagi, selesai. Ya, elektrolit. Di bawahnya esens dari makanan itu terlihat kayak bubur gitu. Oke, udah selesai. Siapa lambung lu? Di sini. Di sini. Kemudian nantinya buat apa? Ya, tergantung tujuannya buat apa. Kalau untuk makan ya udah tutup aja. Ada yang NGT, yang ada penutupnya. Sudah. Ya dibuka kalau mau makan. Kalau untuk dekompresi asam ke urin bag. Ke bag ya. Biarkan dia mengalir. Keluarin. Kalau untuk aspirasi cat-cat oksid racun atau tinggal masukin aja ke suction. Ke mesin suction ya. Kalau misalnya ini juga untuk makan tinggal gini aja kalau ada tutupnya. Pakai plester ya, atau sekaret. Oke, sampai sini ngerti kan? Nah, sudah itu kalau ngelepasnya gimana? Sama, nggak lebih nggak apa malah lepasnya gitu ya, tinggal narik aja. Cuman kalau daerah sini nanti, kalau sini nggak masalah, tapi kalau daerah sini, nah mulai refleks muntahnya timbul. Jadi sebaiknya kalau pada melepas ini juga pada posisinya gini, posisi duduk, jangan berbaring. Kalau berbaring muntah gampang sekali aspirasi. Jangan lupa ini pakai, nah gitu ya, pakai pinset, ininya simpan di sini. Hati-hati kalau pas ujung kayak gini nih suka duduk di mana-mana. Kalau sudah dipasang itu kita ronsen ya, jangan lupa. Sebaiknya di ronsen. Di foto. Untuk memastikan bahwa dia memang masuk ke dalam tamu. Tapi itu adalah second line ya. Yang first line yang tadi aja. Ada pertanyaan lagi? Yang ketiga ini. Kalau nggak ada, kita lihat video ya.